Saudara Presiden Joko Widodo Sabtu pagi menghadiri Munas pertama jaringan relawan alap-alap Jokowi di Karanganyar, Jawa Tengah. Munas juga dihadiri anak pertama Presiden Jokowi yang juga wakil presiden terpilih periode 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka. Acara Munas relawan alap-alap Jokowi terbuka untuk diliput media. Tetapi menjelang satu jam dimulai, Munas justru berlangsung tertutup. Selain silaturahmi, Munas ini digelar guna menggerakkan relawan untuk memenangkan pemilihan kepala daerah 2024. Sementara itu, Saudara, pada Jumat kemarin, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menemani KGPAA, Mangkunegara ke-10 Blusukan, di Kampung Semanggi, Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah. Sambil membagikan buku, Gibran memperkenalkan Mangkunegara ke-10 ini pada warga. Namun Gibran bantah jika blusukan ini bentuk endorse pada Mangkunegara 10 di Pilwalkot Solo. Sebelumnya pada akhir pekan lalu, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memberikan rekomendasi pada Mangkunegara 10 untuk maju di Pilwalkot Solo.